Kita lihat informasi berikutnya, saudara. Wartawan peras rumah sakit. Seorang wartawan melakukan pemerasan terhadap pihak RSUD Suwandi, Surabaya, Jawa Timur. Ia memanfaatkan seorang petugas kebersihan rumah sakit untuk menjalankan aksinya. Inilah aksi petugas kebersihan RSUD Suwandi, Surabaya, Jawa Timur yang tengah mencuri limbah medis B3. Limbah medis itu pun dibuang sembarangan ke TPS Tambak Rejo. Pihak rumah sakit pun tersudut karena dinilai tak menjalankan prosedur yang benar dalam pengelolaan limbah. Curiga dengan perbuatan petugas kebersihannya, pihak rumah sakit pun memeriksa CCTV. Saat diperiksa polisi, petugas kebersihan pun mengaku disuruh seorang wartawan untuk menjalankan aksinya. Tujuannya agar sang wartawan bisa membuat pemberitaan yang menyudutkan pihak rumah sakit dan melakukan pemerasan. Diawali dengan motif yang dimiliki oleh klinik servis, yaitu motif sakit hati pada pihak rumah sakit karena saya ditegur, saya ada kesalahan dan sebagainya. Sampai pada akhirnya yang bersangkutan komunikasi dengan KPI sehingga dimanfaatkan untuk menyuruh lakukan atau menginisiasi untuk mengambil limbah B3. Kini kedua tersangka sudah berada di balik bui. Mereka diancam sejumlah pasal, diantaranya pencurian, pencemaran nama baik, dan berita hoax. Ancaman penjara selama 7 tahun pun di depan mata. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.